Ayo. Siap. Siap. Bersiap semuanya. Satu, dua, tiga, go. Mana? Mana dong? Larian kencang, Mon. Ayo, Mona. Dorong terus. Ayo, Mon. Tunggu aku. Ayo, Mona. Semangat. Wow. Kamu sih, Tom, yang nabrak aku. Yeay, apaan, Put? Ya kamulah yang mepet aku. Aduh, rodanya lepas. Punya aku, gagangnya malah patah. Kamu sih nggak hati-hati. Kamu juga kali, Put, malah nyalahin aku. Yeay. Dikit lagi nyampe. Kamu juara kali ini. Terima kasih, Diva. Aduh, panas banget. Aku nggak tahan. Haus banget. Iya, aku juga kepanasan nih. Seandainya ada es krim, enaknya. Aduh, Feby, bikin aku tambah ngiler aja. Hah, es krim? Aku mau dong. Mana? Aku juga mau. Tapi aku nggak ada uang. Aku juga. Beta juga sudah habis uangnya. Aduh, jadi kita nggak jadi makan es krim dong. Padahal panas banget. Di rumah kalian punya buah ya? Ibuku tadi beli buah naga. Kayaknya Beta punya apel dan semangka. Kalian punya apa? Aku sih belum tahu. Memangnya apa hubungannya buah dengan es krim, Mon? Pokoknya kalian pulang dulu. Ambil buahnya lalu ke rumahku. Mengerti kan? Aku pulang dulu ya. Dah. Wah, buahnya banyak juga ya. Tommy belum datang nih, Mon. Iya, apa jangan-jangan dia nggak jadi ikutan? Hai teman-teman, aku datang. Hah? Kamu bawa buah apa, Tom? Ya ampun, Tom. Lawang disuruh bawa buah, kok bawa pete? Habis di rumah cuma ada ini, Mon. Ya wes, kita mulai sekarang aja. Kalian semua potong kecil-kecil buahnya ya. Udah hampir selesai nih, Mon. Terus diapain buahnya? Ayo, masukkan potongan buah ini di cetakan es lilin ini. Seperti ini. Lalu, Mon. Lalu, aku akan menuangkan susu ke dalamnya. Jangan lupa kita kasih stiknya. Nah, terakhir kita masukkan ke dalam kulkas. Dan kita tunggu sampai membeku. Buahnya udah jadi. Ayo kita makan sama-sama. Wah, es krimnya cantik. Sepertinya enak. Lalu peteku buat apa, Mon? Tenang, nanti biar dimasak ibuku. Kebetulan aku lagi pengen nasi goreng pete. Ya, Mona. Nanti ku bagi, Tom. Jangan khawatir. Pohon kesayangan. Dingin. Jangan khawatir, Diva. Aku akan menjagamu. Terima kasih ya, Pus. Katanya kamu tidak takut, Pus. Aku tidak takut, hanya kaget saja kok. Bisa saja kamu, Pus. Ya, mati lampu, Pus. Aduh, jangan injak muka aku, Pus. Diva, kamu di mana? Aduh, Pus. Aduh, Pus. Katanya tadi berani. Aku nggak bisa gerak. Kamu tenang dulu dong. Gelap, Diva. Aku takut. Untung ada lampu darurat yang disediakan ibu. Udah, ayo kita tidur, Pus. Kamu jangan takut. Baiklah, jangan lupa berdoa. Pastinya dong, Pus.
Lihat Diva, Feby lagi ngapain tuh? Sepertinya dia sedang melihat sesuatu deh. Emangnya ada apaan sih, Feb? Eh, kalian bikin kaget saja. Itu tuh, coba kalian lihat. Itu Babe sama Bang Ucok lagi ngapain ya? Yuk kita ke sana. Wah, pohonnya tumbang. Pasti karena kesambar petir. Tuh lihat, pohonnya gosong. Iya, betul. Pohon ini tersambar petir. Untung kagak ada anak-anak yang main di sini ya. Sepertinya kita harus segera beresin pohon ini, Be. Biar lapangannya bisa dipakai main anak-anak lagi, Be. Ya udah kalau begitu, kita beritahu seluruh warga untuk kerja bakti. Ayo. Hujan semalam memang deras banget. Anginnya kenceng. Petirnya pun keras banget. Wih, ngeri banget tahu. Sampai bikin perutku lapar keroncongan. Kamu gak takut, Mon? Tadinya takut, tapi ibu datang sambil bawa kue brownies. Aku jadi gak takut lagi. Kuenya enak banget. Ternyata bukan hanya makanan yang bikin kamu gak takut ya, Mon. Kamu kok diam aja, Feb? Kita kan sering main di bawah pohon itu. Beta sedih, kita tidak bisa main ayunan dengan ban lagi. Iya, Feb. Kita kan suka main ayunan di pohon itu pakai ban bekas ya. Di bawah pohon itu adem. Aku gak kepanasan, gak kipas-kipas terus. Lalu sekarang kita main di mana dong? Ya, tetap di lapangan. Meski nanti kepanasan, kalian bawa kipas dong kayak aku. Hah? Andai kita punya lebih banyak pohon yang besar-besar. Kalau gitu kita harus menanam pohon, teman-teman. Kita tanam buah mangga saja supaya buahnya bisa aku makan. Makan lagi, makan lagi. Cepat besar ya buah manggaku, supaya cepat berbuah dan aku bisa makan. Cepat tumbuh ya, Beta ingin bermain ayunan lagi. Alhamdulillah, selesai juga kita menanam bibit pohon. Semoga tanaman yang kita tanam tidak mati. Supaya cepat berbuah pohon manggaku ini. Aduh, jadi lapar pengen makan buah mangga yang aku tanam. Mona. Bermain stick. Ayo, pukul yang keras, Tong. Iya. Aduh, gak kena lagi. Sekarang giliranku ya. Ya, kena. Ayo, aku minta stickmu, Tom. Aduh, aku kalah terus. Stickku hampir habis, Put. Payah kamu, Tom. Yeay, aku menang. Wah, kalian asik sekali main stick. Aku ikutan dong. Emang kamu punya stick? Aku gak punya, Tom. Beta tadi beli es krim. Nih, Beta punya stick satu. Aku tadi beli dua es krim. Ini sticknya. Mana bisa cuma punya segitu? Baru main sebentar saja, pasti stick kalian habis. Lagi pula stick kalian terlalu tebal. Harus yang tipis supaya bisa melenting tinggi. Ting! Ya sudah, kalau gak boleh main. Yuk kita pergi, Diva. Main yang lain saja. Iya. Iya. Putus sama Tommy gak asik ya. Aha, aku ada akal, Mon. Kamu di rumah punya stick es lilin, kan? Iya, tapi sticknya tebal. Nah, nanti sepulang sekolah aku ke rumahmu ya, Mon. Kamu juga ikut, Feb. Bawa alat gambarmu juga. Alat gambar? Iya, Feb. Pokoknya kamu bawa saja nanti. Sip, kalau begitu aku tunggu kalian di rumahku ya. Nah, ini stick esnya. Terus kita apain sticknya? Kita amplas sticknya biar tipis. Lalu kita gambar dan warnai biar indah dan menarik. Oh, jadi untuk itu, kenapa Beta disuruh bawa alat gambar? Ya, 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 Beta tahu sekarang. Iya, benar. Kalau begitu, ayo sekarang kita mulai kerja. Wah, sticknya jadi tipis ya, halus lagi. Feby, kamu bisa mulai menggambarnya sekarang. Baik, Beta akan gambar dan warna yang bagus.
Wah, gambarmu bagus sekali. Aku jadi ingin coba gambar juga, ah. Aku juga. Akhirnya selesai juga. Wah, ternyata banyak stik yang sudah kita gambar dan warnai ya. Bagaimana kalau kita jual? Hah? Dijual? Memangnya ada yang mau beli stik yang seperti ini, Feb? Pasti ada. Percaya sama Beta deh. Hei, sudah-sudah. Jangan berebutan. Kalian pasti kebagian. Aku beli 10. Iya, sabar. Ini stik kalian. Semuanya 5.000. Ini stik Puput. Makasih, Mon. Dan ini stik Putom. Makasih, Mon. Put, ayo kita coba stik mereka. Apa bisa melenting seperti stik kita, Tom? Wow, stiknya keren banget. Oh. Ayo, kita beli lagi, Put. Ayo, Tom. Jangan sampai kehabisan. Ya. Stiknya sudah habis. Tapi jangan khawatir, kami akan buat lagi. Tapi ada satu syarat. Hah? Syarat? Syarat apaan, Mon? Biarkan kita main stik bareng kalian, ya. Hah, cuma itu, Cepil. Ayo, kita main bareng. Asik. Nah, gitu dong. Kan seru kalau main bareng. Halo teman-teman, subscribe di tombol merah di bawah ini ya. Like dan share juga di media sosial teman-teman. Dan satu lagi, isi komentar, usulan, atau saran juga ya. Terima kasih.